Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sambung lagi tutorial 3 question number 12. Alright, so macam biasa dalam soalan ni kan kita tandakan dulu apa information yang kita ada. Okay, we are given 4 resistors. Alright, 2, 4, 5 and 7 are arranged in series. Senang je lah soalan ni, arranged in series. So mula-mula kau lukis dulu kan, lukis dulu. Okay, sini satu resistor Okay, so in series. Okay, lukislah. Okay, 1, 2, 3, 4. Alright, in series. Ini 2 ohm. Ini 4. Ini 5. Yang ini 7. So, aku namakan, kan, yang ini adalah R1. Ni R2. R3, R4. Okey, namakan macam tu. So, senang. So, bila nak kira, kita kira satu lah. Okey, so kita pergi kat bawah dulu. Kan, sebab dia series. So, mula-mula kena kira R total dulu. So, R total sama dengan R1 plus R2 plus R3 plus R4. Okay, dapatkan nilai R total. Okay. Okay. So, dah dapat yang ini. Kan? Kita tadi kita ada dia punya voltage 6 volt. Okay. So, kita cari dia punya current. Itu penting sebab series current sama. Kan? So, gunakan equation. V sama dengan IR. Ini V total, R total lah. So, dapatkan I. Sama dengan berapa? Okay. Sebab series current sama, so ini sangat-sangat-sangat penting. Ini sangat-sangat-sangat penting. So dapat current. So current ni sama untuk R1, R2, R3, R4, R5 dan R6. So nak cari voltage potential difference across each resistor, V1, V2, V3, okay, V1, V2, V3, V4 katakan. So macam mana? Gunakan je lah I, R1, I, R2, I, R3, okay, I, R4, okay. Sama. Tapi yang sebab tu aku cakap nilai I ni sangat penting, sebab nilai I ni sama untuk semua, sebab dia adalah series circuit. Okay, kau dah akan dapat jawapan 1, 2, 3, 4. Okay, selesai question A. Kita pergi baca question B. So question B ada gambar rajah kat sini. Calculate the V out in the circuit in figure 3.6. Okay. So, yang ini engkau tengok bendanya kat sini kan. Ini V ini, dia connect kepada dua resistor. So, total resistance dia adalah ini 16 ohm. Okey, tak nampak. Padam ni. Total resistance dia adalah 16 ohm. Okey. Manakala yang V out ni, okey, satu lagi voltmeter ni, dia connect kepada satu resistor sahaja, yang mana dia punya resistance adalah 12 ohm. Faham yang ni? So, aku namakan, aku padam dulu yang ni. Okay. Aku namakan, ini adalah sebagai R1. Ini adalah sebagai R2. Okay. Hasil tambah dia adalah, ni tambah dua-dua ini, adalah R total. Okay. So, kita tengok circuit sebelah sini. Kan? Nak tahu macam mana equation ini. Daripada sini, kita boleh dapat ratio dia. Okay, ratio. Okay, mana kita tahu V sama dengan IR. Okay, kita tahu V is equals to IR. So, kalau kita buat ratio, V is equals to IR. Yang mana di series, sekarang ni sama I, kita boleh potong. So, kita akan dapat V over V sama dengan R over R. Dapatlah equation macam ni. So, macam mana nak pakai benda ni? Kan, kita pergi kat bawah. Okay. Kita tulis. Okay, equation B. V over V sama dengan R over R. So, dalam kes yang ini, kan, aku tunjukkan dulu. Kita nak cari V out. Okay, yang ini adalah, kalau ini adalah V in,
So ini adalah V out. Okay. So kalau V in, ini adalah dia punya R total. Yang ini adalah R2. Kenapa? Sebab dia parallel dengan V out. So bila kita buat ni, kita gantikan nilai dia, kita akan dapat, aku buat kat sini je lah. Okay, kita akan dapat, okay, V in tadi 20 bahagi dengan V out ni, kita nak cari V out. Okay, sama dengan R total. R total ada 16 ohm bahagi dengan 12 ohm. So dapatkan V out sama dengan berapa. Okay, dapat nilai. Baik, finish question number 12.